Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya berada di sebuah pembangunan yang nampaknya menurut saya, dalam penglihatan saya, ini adalah sebuah dermaga. Nah, di sore ini saya kebetulan bertemu dengan seorang warga Bahodopi. Pak, sama sore, Pak. Muhammad Rasid Ali SE, nama Bapak ya. Pak, boleh tahu nih, Pak, ini pelabuhan apa ini, Pak? Jeti ini ya? Iya, betul. Ini pembangunan dermaga jeti. Jeti 2. Nah, miliknya siapa? Bagaimana dia punya dampak bagi masyarakat? Menguntungkan atau seperti apa yang Bapak rasakan? Yang dirasakan oleh masyarakat, dampak debu. Debu. Iya, pemukiman mereka diselimuti oleh debu. Debu di musim kemarau ya. Dan kalau mengalami penyakit berkebisingan. Pak, kita ini sekarang berada di mana nih, Pak? Ini nampaknya seperti kawasan hutan tadinya ya. Oh, iya, ini hutan konservasi. Konservasi. Konservasi yang dilakukan oleh perusahaan PT IMIP. Maksudnya Bapak ini adalah kawasan konsesi, lahan konsesi PT IMIP yang tadinya adalah kawasan hutan konservasi ya, Pak? Iya, betul. Ini masyarakat pernah berkebun di sini dulu. Oleh kelompok tani hutan atau masyarakat umum? Masyarakat umum, Pak. Bisa di sini? Desa Dusun 1, Desa Labota. Nah, kalau saya boleh tahu ini, Pak, di yang Bapak dengar ini, yang di sebelah sana itu, ini kan banyak alat-alat berat, alat-alat pekerja itu. Apa yang akan dikerjakan menurut yang cerita yang Bapak dengar ya? Ini melakukan membuat jalan hauling sudah berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Jalan hauling, jangan dulu. Jalan hauling itu apa? Untuk mengangkut timbunan. Timbunannya? Iya. Oh, akan melintas di sini ya? Melintas di sini. Oh. Tapi yang diperlakukan jalanan ini adalah tanah warga. Tanah warga ini ya? Iya. Ini kira-kira dari pemukiman ini kan dekat sekali. Iya, Pak. Ini masih ini hak masyarakat ini, tanah warga ini sampai ini masjid-masjid sudah tertimbun, ini perumahan warga ini juga sudah tertimbun separuh, Pak. Bagaimana kalau ketika musim hujan? Ketika musim hujan ini, Pak, banjir lumpur. Banjir lumpur. Memasuki permukiman warga. Oh, iya, ada mungkin ada video-videonya karena saat ini kan tidak hujan. Oh, ada. Bisa video, enggak, Pak? Diberikan ke saya. Oh, iya, Pak. Bisa ya? Bisa. Dan ini kali untuk kepentingan umum. Yang mana? Ini mana? Ini sudah ditimbun oleh perusahaan PT IMIP. Ya. Kali di sebelah mana itu? Ini kali ini yang sementara dikerjain, yang punya terpal ini, mata kali ini. Yang mana ini? Oh, yang terpal ya, sana. Iya, sudah ditimbun ini kemarin. Jadi masyarakat dapat peroleh sumber air dari mana, Pak? Kehilangan sumber air, terkecuali buat sumur bor baru bisa. Ada tidak bantuan dari PT IMIP bagi masyarakat untuk membuat sumur bor? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Setahu saya, setiap kegiatan itu yang berkaitan dengan lingkungan selalu harus punya izin AMDAL yang namanya sepertinya ya, Pak ya. Iya. Oh, itu sama sekali tidak ada, Pak. Nah, ini kegiatannya sendiri ini pembangunan ini PT JT itu kapan dimulai? Sejak dari bulan 3. Bulan 3 Maret di? Iya. Kalau pembicaraan sosialisasi berkaitan dengan ini pernah dilakukan tidak? Tidak pernah dilakukan. Memanggil masyarakat oleh yang mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah, entah itu camat, entah itu bupati, pernah dilakukan tidak, Pak? Tidak pernah dilakukan, hanya masyarakat sendiri yang mengajukan RDP di kantor DPR Kabupaten Morowali. Bulan berapa itu, Pak? Dan tahun berapa? Ya, itu saya belum tahu persis juga tanggalnya dan bulannya, tetapi ada semua itu di RDP. Belum sudah. Tahu atau tidak ingat? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Dia dilakukan itu undangan itu sebelum atau sesudah? Sesudah. Sesudah kegiatan sementara. Sesudah kegiatan berlangsung, sudah 3 bulan berlangsung kegiatan. Kegiatannya itu ya salah satunya adalah mengambil timbunan untuk reklamasi.
melakukan bagi kepentingan reklamasi pantai ya. Iya, iya. Ibu ini siapa ini? Ibu ini pemilik tanah yang diganggu oleh perusahaan PT IMIP. Begini Pak, ini kan ini badan jalan ini memang sengaja dikerja PT IMIP untuk menjadi jalan holing, tetapi sebetulnya jalanan ini adalah milik Ibu Suryani. Oh, lawan ibu. Ibu ini, ibu punya, ibu dulu punya lahan ini, ibu manfaatkan sebagai apa? Tanah perumahan ibu, ya. Ada dulu bangunan di sini? Tidak ada. Tanah, oh, hanya tanah kosong, tanah. Tapi bahagian dari perumahan ibu. Ya, ya. Yang mana ibu punya perumahan? Oh, dekat sekali ya. Oh, ini mampir dikatakan tidak ada batas, tidak ada jarak ya. Ini ya. Jadi ibu sekarang masih tetap tinggal di situ? Tetap. Ini apa ini? Nah, ini sengaja ini kali Pak mau dibelokkan ini kali ini. Sepertinya untuk kali dibelokkan ke sana ya. Iya, mau dibelokkan ini kali, hingganya dibuatkan itu bendungan mau dibelokkan ke sini, tetapi ini sudah terganggu tanah masyarakat. Ini nanti diarahkan ke mana kan kali ya lah dibuat. Ini diarahkan ke dermaga. Dermaga? Iya. Lah, untuk masyarakat nanti mana? Enggak ada Pak. Artinya kan sebenarnya kan hanya duga-dugaan karena belum ada pembicaraan yang secara teknis ya dengan antara PT IMIP dengan masyarakat ada, jadi dugaan-dugaan itu bisa saja terjadi, tapi kan duga-dugaan nanti seperti apa nanti akhir dari pembangunan ini kan perlu ada. Pak, boleh tahu tidak Pak, bisa diingat tidak Pak ya, setiap kegiatan pembangunan, apapun pembangunan itu, setahu saya selalu disertai dengan sebuah dokumen yang bernama AMDAL. Nah, dalam proses penyusunannya terkadang itu masyarakat itu dilibatkan dilibatkan di dalamnya, paling tidak sosialisasi. Nah, pernah tidak singkat Pak Abdul Rashid, pernah tidak masyarakat diundang, difasilitasi pertemuannya, diundang oleh aparat pemerintah paling tidak kecamatan lah untuk membicarakan soal itu? Diundang Pak, diundang untuk membicarakan. Bulan berapa itu Pak? September. September tahun? Tahun 2019 Pak. 2020. 2020. September ada undangan, pernah ada undangan dari PT IMIP yang difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Bahodopi pada bulan September 2020 untuk membicarakan apa itu Pak? Rancangan. Membicarakan tentang persoalan AMDAL. AMDAL ya? Iya. AMDAL. Oh, tetapi mungkin kerangka AMDAL. Kerangka AMDAL Pak. Kerangka AMDAL ya? Iya. Nah, sementara kalau kegiatannya sendiri di bulan berapa? Dari Januari Pak. Januari 2020. Oh, seingat Bapak. Iya. Oh, jadi begini, saya coba si persingkat bahwa kegiatan ini sudah dimulai pada 2020, kegiatan pembangunan pelabuhan itu yang di sana itu ya, pelabuhan PT JT 2000 Januari 2020. Namun AMDAL-nya baru di kerangka AMDAL, kerangka acuan AMDAL dibuat pada bulan September. September, undangan untuk itu ya. September 2020. Sepertinya nampak ada posko masyarakat yang merasa dirinya terdampak oleh aktivitas pembangunan PT dermaga PT milik IMIP. Saat ini mereka sangat duduk tentu dengan satu harapan, dengan kecemasan yang sama, setiap hari menjelang hujan jangan lagi ada banjir lumpur ya. Ibu, yang paling parah ini ya. Mengalami penderitaan dalam bentuk apa ini, Ibu? Lumpur. Lumpur. Ya, penuh lumpur di kios saya. Di kios. Kios. Iya. Kios. Tempat dagangan gitu ya? Ya. Warung-warung tempat dagangan anu kelontong. Ya sudah ajukan sama humas. Humas. Tapi tidak humas ada. Siapa? Humas. Humas PT IMIP. Iya. Apa tanggapannya? Sampai sekarang belum ada. Sudah.
Sudah berapa lumpur? Anak 6 bulan. Sudah 6 bulan dia sejak kejadian. Nah, pemerintah sendiri apa tindakannya? Tidak ada, karena yang berkas yang saya kasih pemerintah kepala desa dia sudah ajukan ke sana. Katanya kepala desa. Ada tidak bukti tanda terima? Ada, ada. Dia turung humas. Sudah sampai turung humas. Cuma pembersihannya saja 1 juta saya minta 500 dia. Oh, ada ganti rugi itu. Tapi tidak, belum ada. Oh, belum dikasih. Belum. Yang 1 juta yang ibu minta. Ya. 500 yang dia mau bayar. Ah, tapi sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Nah, kira-kira kerugian ibu akibat saya tidak mau juga terima 500 itu. Enggak usah dikasih uang 500. Bersihkan saja saya punya kios. Itu Ji, permintaanku bersihkan. Enggak usah kasih 500 itu. Sejak kamu saya sewa 500 itu. Sejak mengalami kerugian itu, ibu kerja apa sekarang? Masih tetap jualan di kios itu? Tidak pernah. Tidak bisa menjual. Tidak bisa. Tidak layak. Bisa kita lihat di situ. Pas di samping anu itu. Pas depannya di jembatan layang. Jembatan layang ya? Iya. Bukan yang di sana ini, ada jalan-jalan ini? Ini. Yang kios biru itu. Yang kios biru sana. Iya, ini kan ada rencana jalan di sebelah sana. Ya, ada jalan rencana jalan di samping kawasan hutan konservasi. Bukan itu jalannya. Sudah tembusannya itu. Tembusannya. Oh, tembus ke sana ya jalan itu ya. Sampai ke sana itu. Pak Abdul Rasid, apa harapannya? Harapan kami kepada pemerintah pusat untuk mencari solusi, memberikan harapan-harapan kepada kami. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah kami tidak bisa terapkan. Terima kasih Pak Abdul Rasid. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak ya. Oh, boleh. Iya, Pak.